Guinea pig merupakan satu-satunya haiwan yang tidak haram disentuh, dipegang, dibelai dan dibela. Namanya saja sudah kontroversi sehingga menimbulkan kekeliruan untuk dijadikan haiwan peliharaan. Walhal ia hanyalah spesies tikus belanda yang manja dan boleh dibela sebagai haiwan kesayangan. Ia juga gara-gara kebanyakan pengikut TikTok terhibur dengan gelagat seekor tikus belanda dikenali sebagai Kalbar milik seorang bekas polis bantuan Fatin Farhana Ismail 30 tahun atau lebih mesra disapa sebagai B. Kalbar semakin popular dan mendapat tempat di hati pengikut kerana aksi bersahaja dan comel seolah-olah memahami apa yang berlaku di sekelilingnya terutama semasa B membuat live di TikTok. Ia bermula apabila B sering berkongsi tentang guinea pig di media sosial miliknya itu untuk meluaskan pengetahuan tentang tikus belanda kerana ia adalah haiwan peliharaan yang sangat rare di Malaysia.